Pemirsa, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono tinjau rekapitulasi hasil surat suara tingkat kecamatan. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan perhitungan suara berjalan lancar dan aman. Guna memastikan kelancaran rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi berjalan lancar dan aman, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono tinjau langsung pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi surat suara di dua kecamatan, yaitu wilayah Sungai Kelam dan Kumpeh Ulu. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh untuk berjalannya kelancaran rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan yang ada di Muaro Jambi. Seperti fasilitas gedung yang dimiliki pemerintah setempat bisa digunakan. Kesehatan akan selalu disiagakan guna memantau kesehatan para peserta rapat pleno. Pak Sekda, ya kita dari Pemda dukung penuh ya. Kita dukung penuh untuk fasilitas, kemudian untuk memantau itu. Untuk memantau prosesnya, kita sudah perintahkan camat, kemudian juga untuk dinas kesehatan, terus melakukan posko di PPK untuk memastikan bahwa para peserta sidang pleno itu dalam keadaan sehat. Kalau ada keluhan penyakit, harus segera bisa ditangani. Dan yang kedua, kita juga minta kepada seluruh aparat yang ada kita, aset-aset di pemerintah daerah, bisa digunakan untuk kelancaran itu. Dan hari ini seperti di Kota Karang, kita memerlukan tempat gedung olahraga, GOS, kemudian juga mungkin akan dilakukan satu tempat untuk pleno lagi. Ini kantor desa dengan Datuk Kepala Desa juga sudah menyiapkan. Selain itu, berdasarkan pantauan dirinya bersama PJ Bupati Muaro Jambi dan unsur Forkopimda, proses demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi berjalan aman, damai, dan lancar. Sementara rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan diberikan batas waktu selama 7 hari kemudian akan dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Tim Liputan BTV melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jingga mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.